Hai Jupreters, this is Woman on Top. Loh, kenapa gue yang jadi Woman on Top? Enggak, karena hari ini spesial, Intan sama Madina masih ada kok buat lo semua. Enggak mungkin gue ambil juga lah yang namanya kerjaannya untuk cewek-cewek, ya kan? Kan Jepret peduli wanita, ya dong? Jadi, biarlah wanita dengan wanita. And this episode is really special. Kenapa? Karena mulai hari ini, mulai episode ini, kita akan selalu ngundang pemain-pemain tim nasional Indonesia wanita. Dan hari ini kita kedatangan Vice Captain Tim Nasional Indonesia Wanita yang kemarin baru tanding di AFF. Tentu aja ini menjadi sebuah interview yang sesuatu banget ya. Kalau begitu gue akan menuju ke Intan dan juga Anggi yang udah ada di sana. Siap untuk interview, jadi nonton Woman on Top episode kali ini. It's really, really special and jebret. Hey, belum mulai udah kan, kalau cewek sama cewek udah deh ngobrolnya nyambung. Kalau Intan kan urusannya bukan main bola, dia naik gunung ya kan. Langsung tipes tapi nggak langsung syuting ya kan, ngeselin banget. Intan, udah ada siapa nih? Udah ada Anggi dong. Anggi, thank you udah dateng. Yeah. Woman on Top, maaf ya nunggu lama banget ya. Iya, karena ada yang namanya Agung, itu calling kamunya salah ya. Saya udah SP, saya udah potong gajinya kok ya. Kamu nggak pernah dipotong gajinya kan kalau lagi main bola? Ya jangan ya. Oke, kalau gitu lanjut ngobrol sama Intan ya. Pokoknya enjoy aja. Thanks for coming. Mudah-mudahan sepak bola wanita tambah maju ya. Banyak Intan. Banyak Anggi-Anggi yang menjadi Intan-Intan dan berlian. Ula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 . Silakan. Halo Jupreters. Balik lagi di Woman on Top bareng aku Intan sama Dina. Tapi kali ini aku punya bonus nih buat kalian, spesial banget. Karena biasanya kan aku cuman ngomongin cewek-cewek yang lagi ada on top position. Kali ini aku datengin langsung cewek yang lagi ada di top position. Penasaran siapa? Tada! Ada Anggi Puspitasari. Halo Anggi. Nah, pasti Jibretes kan udah banyak yang tahu nih Anggi ini siapa. Tapi kita bakalan ngulik lebih dalam lagi nih. Anggi, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Halo, perkenalkan saya Anggi Puspitasari. Saya pemain dari Tim Nasional Indonesia. Penasaran banget, pasti Jibretes juga penasaran kan? Anggi ini kan cewek, tapi kok bisa tertarik sih sama sepak bola, awalnya gimana? Aku dulu memang awalnya tuh dari kecil. Jadi teman-teman di rumah tuh mainnya sepak bola dan cowok. Di situ kan jarang yang cewek yang main, di situ cuma aku doang. Ya udah mulai dari situ karena teman-teman lingkungan suka bola, jadi aku juga ikutan main bola. Ya udah dari situ aku senang aja, terus seneng jadi hobi juga, terus kesini-sini juga jadi profesi jadinya. Ya udah, aku terus gelutin sampai akhirnya bisa sampai jadi tim nasional sampai sekarang. Wow, keren banget. Tapi pernah gak sih punya pengalaman kayak diremehin gitu? Karena kan cewek biasa suka diremehin nih, ah kayaknya gak jago nih pasti main bolanya gitu. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Kalau kayak gitu sih pernah, sering gitu. Kalau misalkan diremehin, orang kan pasti ngelihatnya cewek pasti gak bisa main bola gitu. Tapi aku sih itu gak masalah. Pasti aku kalau ada omongan seperti itu, aku akan tunjukin. Tunjukinnya itu lewat prestasi gitu. Keren. Nah, tapi kan sebelum main sepak bola, kamu kan main futsal nih. Ada bedanya nggak sih futsal sama sepak bola? Kalau dilihat dari kasat mata udah pasti jelas beda dari lapangannya. Futsal itu kecil dan sepak bola besar. Terus kalau di futsal itu kan dia cuma dalam lapangan itu cuma 5. Nah kalau sepak bola kan bersebelas, jelas beda. Lebih capek ya? Lebih capek mana, futsal ya? Aku sih sepak bola lebih capek. Oh, sepak bola lebih capek. Terus sekarang masih rajin main futsal juga tapi? Futsal masih aktif. Masih jadi kapten ya? Tim apa sih? Tim Jaya Kencana Angels dari Tangerang Selatan. Wah, wow, masih rutin main? Masih rutin. Tapi sekarang lagi off futsalnya, jadi aku ke sepak bola. Sepak bola dulu? Iya. Nah, terus pas pertama kali nih kamu memutuskan untuk main sepak bola dan jadi pemain sepak bola profesional. Ini pernah ada kayak misalnya dari keluarga ada yang menentang gitu gak sih? Kan karena kan identik sama cowok-cowok nih. Terus kayak misalnya, mama jangan-jangan nanti kamu lecet, nanti apa gitu, ada gak sih? Iya, waktu dulu sih ada. Kalau orang tua sih nggak terlalu melarang ya. Tapi dari kakak, abang itu melarang karena mainnya kan sama cowok dan kebetulan cowoknya itu teman-temannya mereka. Mungkin dia merasa punya adik cewek main bola, mungkin dia jadi malu gitu kan, karena cewek kok main bola, harusnya kan nggak main bola. Tapi ya dibalik mereka nggak setuju, aku tetap jalanin terus gitu, diem-diem sampai aku punya prestasi, aku baru terang-terangan kalau aku tuh main bola nih, main futsal nih, kayak gini.
semenjak ada prestasi, ya mereka jadinya dukung. Iya, oh. Jadi kamu membuktikan aja ya dengan prestasi gitu. Tapi apa sih yang bikin hati kamu tuh kayak kekeh, yang menguatkan hati kamu untuk ya udah, aku harus tetap ngejalanin ini dan aku akan buktiin prestasi ke keluarga. Itu apa? Ya, berawal semuanya dari rasa seneng sih. Soalnya aku kalau misalkan main bola itu merasa hidup saya itu lebih hidup gitu. Jadi kan terus karena saya seneng jalaninnya, ya udah saya terusin aja sampai ya diem-diem buktiin aja ke keluarga kalau ada prestasi kan mereka juga bangga sendiri. Iya, dan akhirnya terbukti ya jadi pemain timnas Indonesia, terus kemarin juga membela Indonesia di AFF ya. Terus kan kamu ini kan udah lama main nih di sepak bola terus futsal. Bisa ceritain gak sih karir kamu tuh awalnya main di mana, terus berlanjak terus sampai akhirnya bisa jadi pemain timnas Indonesia nih, gimana? Kalau aku sih jujur aja aktifnya itu di futsal. Aku futsal itu dari 2011 sampai sekarang. Sepak bolanya itu aku main di 2013 tuh AFF juga. Tapi waktu itu AFF itu timnas futsal yang lagi TC disuruh berangkat untuk main sepak bola. Jadi semuanya ini pada saat itu pemain futsal sebenarnya. Iya. Yang waktu 2013 yang di Myanmar itu timnas futsal lagi training center buat persiapan di Korea langsung ke sepak bola. Nah, terus 2014 saya main ke Jurnas. Bela DKI Jakarta. Terus kemarin terakhir di Pertiwi Cup saya bela DIY. Dan peringkat 3 dari situlah saya dipanggil timnas sepak bola. Nah, terus kalau kamu nih kan sebagai pemain sepak bola wanita, terus kamu ngelihat sepak bola wanita tuh sekarang kayak apa sih dari kacamata kamu? Kalau aku lihat sih ya, sepak bola wanita sekarang itu dia udah mulai berkembang. Karena dari berapa tahun terakhir ini dia udah mulai aktif lagi dari tour eventnya, terus timnasnya, sampai sekarang juga dia udah mulai mau ada Liga 1 kan. Ya sih saya merasa itu udah mulai lebih baik lagi. Tapi ya paling harus dimanfaatkan dalam kayak bimbingannya untuk bisa lebih bagus lagi gitu, karena kan sekarang dari PSSI sendiri udah mau buat Liga 1. Sayang dong kalau misalkan dari pembinaannya itu nggak terlalu diperhatiin. Kemarin kan kamu ikut timnas nih sekarang kan ya, terus bisa terus-terusan ketemu sama Coach Ruli Nere, terus dilatih terus. Aku penasaran gimana sih sosok Coach Ruli Nere di mata kamu nih? Kalau aku sih Coach Ruli ya, dia tuh orangnya baik ya. Terus tapi yang paling pertama itu dia orangnya tegas dan disiplin. Itu disiplinnya udah gak main-main lagi sama Coach Ruli itu. Gitulah pokoknya. Pernah kena marah gak? Kena marah? Iya. Sering. Iya, kalau misalkan latihan yang gak fokus, dia tahu. Kalau misalkan pemain yang gak fokus latihan langsung ditegur. Terus passing berapa kali salah, dia tahu. Pasti dia, maksudnya dia selalu melihat kekurangan tim gitu. Jadi dari situ dia langsung motivasi kita lagi, ayo fokus latihan, ayo. Dia sih selalu ngasih motivasi di pinggir lapangan untuk pemainnya bisa semangat latihan lagi. Oh iya. Nah, terus kan kalau sebagai atlet nih kan kita juga selain memperhatikan fisik untuk latihan, tapi juga harus memperhatikan nutrisi nih yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini gimana sih cara kamu ngaturnya? Apakah ada ahli gizinya dari timnas itu sendiri atau kalian cuma berbekal, memang dikasih bekal tanpa diatur, tapi kalian membuat apa ya? Maksudnya kayak jadwal makanan kalian seperti apa gitu, atau memang sudah ada yang ngatur dari sana? Kalau di timnas sepak bola sendiri yang kemarin aku jalanin sih dia ada dokternya. Dokternya, tapi dia juga dokternya nggak dokter gizi, tapi maksudnya dia ngasih tahu pokoknya makannya itu harus ada sayurnya, harus yang sehat-sehat pokoknya, yang nggak sehat nggak boleh, terus tidurnya cukup, vitamin kayak gitu. Tim pelatih dan dokter selalu ngingetin kita selalu setiap makan, bahkan kalau makan itu dia ngeliatin pemain-pemain, makannya banyak nggak, ada sayurnya nggak, kayak gitu pokoknya. Emang diawasin banget ya? Iya, diawasin banget. Nah, kamu kalau lagi nggak ada event nih, lagi nggak ada TV ataupun acara apapun, tetap ngejaga nggak nih makanan? Ayo! Ya kalau di luar dari TC ya adalah sedikit-sedikit di luar dari makanan yang ini. Pasti kan kalau misalkan bakso, apalagi orang Indonesia suka banget kan, pasti juga makan. Tapi tetap nggak, maksudnya secukupnya aja, makanya itu nggak terlalu yang berlebihan.
Berarti tetap ya sama aja kayak cewek-cewek yang lainnya, ada cheating day-nya juga. Ternyata pemain timnas juga ada cheating day-nya juga ya. Kamu kan pemain sepak bola, pasti punya juga nih pemain favoritnya. Siapa sih pemain favorit kamu? Pemain favorit? Satu Indonesia, satu luar. Satu Indonesia. Satu luar. Indonesia, saya Lili Pali. Lili Pali? Iya. Kalau pemain luarnya Neymar. Neymar? Ya. Kenapa suka sama mereka berdua? Karena dia mainnya keren banget, terus ya bisa jadi inspirasi walaupun posisinya beda. Kalau misalkan sepak bola kan Ronaldo udah terlalu banyak ngefans juga sih, cuman saya lebih mau beda aja dari orang lain. Kalau tim? Kalau tim ya Barcelona. Barcelona? Oh, Barcelona ternyata. Nah, terus kamu punya pesan nggak atau tips atau apapun buat cewek-cewek yang mungkin masih ragu nih, padahal punya hobi, terus punya kemampuan untuk bisa main bola? Punya nggak tipsnya? Buat cewek-cewek yang takut main bola, kalau misalkan kalian punya mimpi, jangan dibicarakan aja, tapi langsung bertindak gitu. Karena wanita juga bisa melakukannya, dan tunjukkan juga wanita bisa membuktikan dan mewujudkannya. Itu aja. Contohnya Anggi ya, udah bisa mewujudkan walaupun dapet tantangan atau misalnya kekangan dari keluarga yang nggak boleh ya, tadi nggak dipercaya sama kakak-kakak ya, tapi bisa membuktikan dari prestasi. Nah makanya cewek-cewek nggak usah ragu ya kalau punya kemampuan apapun, karena sekarang udah setara ya cewek sama cowok ya, nggak mau lagi dibeda-bedain. Anggi makasih banyak udah mau hadir di Woman on Top kali ini. Nah Jebreters, gimana udah puas belum dengerin obrolan aku sama Anggi? Kenapa belum puas? Belum puas? Oke deh, nanti kita bakalan lanjut lagi ya. Makanya ikutin terus episode Woman on Top lainnya. Tetap bersama Pintan sama Dina, bye!